Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, apabila seseorang kamu hendak bersetubuh dengan istrinya, maka bacalah dengan nama Allah, ya Allah, jauhkanlah setan dari kami, dari anak yang bakal engkau anugerahkan kepada kami. Jika mereka memperoleh anak dari persetubuhan itu, niscaya setan tidak akan membahayakannya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan bacaan terjemahan Sahih Bukhari, jilid 1, kitab wudu, hadis nomor 99. Bismillahirrahmanirrahim. Usama bin Zaid radhiyallahu anhu menceritakan, pada suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berangkat dari Arafah untuk melakukan satu perjalanan. Ketika beliau sampai di sebuah jalan pada suatu bukit, beliau turun dan buang air kecil di situ. Kemudian beliau berwudu dengan sederhana saja. Saya bertanya kepada beliau, apakah kita akan sembahyang, ya Rasulullah? Jawab Nabi, nanti di tempat penghentian di muka. Rasulullah menaiki kendaraannya kembali setelah sampai di Muzdalifah. Beliau turun pula dan berwudu dengan sempurna. Kemudian orang qomat untuk sembahyang maghrib. Tiap-tiap orang menyuruh untanya berlutut istirahat di perhentian itu. Tidak lama sudah itu, orang qomat pula untuk sembahyang isya dan langsung melakukan sembahyang antara kedua maghrib dan isya. Nabi tidak sembahyang sunnah. Ya, ini bagi yang sudah pergi haji pasti mengalami ini. Dimana zuhur dirapatkan dengan asar, kemudian isya dengan maghrib. Seperti itu dilakukan Rasulullah. Ada keterangan penterjemah, berwudu dengan sederhana maksudnya adalah artinya membasuh anggota wudu dengan seada-adanya saja, masing-masing satu kali, namun melengkapinya seluruh anggota wudu. Keterangan yang lain yaitu Muzdalifah adalah Arafah, padang tempat wukuf. Padang tempat wukuf mengerjakan ibadah haji lebih kurang 12 mil dari Mekah. Muzdalifah suatu tempat antara Mina dan Arafah, tempat bermalam para jamaah haji tanggal 9 sampai dengan 10 Zulhijjah. Hadis nomor 100. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menceritakan dia berwudu, dicucinya mukanya, kemudian disaupnya air, lalu ia berkumur-kumur dengan air itu. Kemudian dihirupnya air ke hidung untuk membersihkan lubang hidungnya atau istinsyak. Setelah itu diambilnya pula sesaup air, maka dibuatnya dengan air itu begini. Dituangkannya air itu ke telapak tangannya yang sebelah, lalu dibasuhnya mukanya. Kemudian disaupnya pula air, lalu dibasuhnya tangan kanannya, disaupnya pula sesaup, lalu dibasuhnya tangan kirinya. Kemudian disapunya kepalanya, sesudah itu disaup air, lalu dibasuhnya kaki kirinya. Kemudian dia berkata, beginilah saya lihat Rasulullah SAW berwudu. Ya, ini adalah urutan wudu. Perbedaan di sini ada kaki kiri duluan. Kalau kita biasa melakukan kaki kanan duluan, kemudian kaki kiri, ini tidak masalah. Ini diterangkan oleh Ibnu Abbas seperti itu dan secara sederhana. Selengkapnya ada lagi hadis dari yang dilakukan oleh Utsman bin Affan. Hadis 101. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, apabila seseorang kamu hendak bersetubuh dengan istrinya, maka bacalah dengan nama Allah, ya Allah, jauhkanlah setan dari kami, dari anak yang bakal engkau anugerahkan kepada kami. Jika mereka memperoleh anak dari persetubuhan itu, niscaya setan tidak akan membahayakannya. Keterangan dari penulis, dari penterjemah, untuk melakukan persetubuhan seseorang dituntut agar melakukannya dengan nafsu berahi yang terlalu terkendali, yang selalu terkendali. Untuk itu hendaklah dia membaca basmalah, kemudian basmalah lebih dahulu, kemudian mendoakan semoga anak hasil persetubuhannya itu menjadi anak yang baik, kemudian
melaksanakannya dengan sopan santun dan penuh mesra. Sopan santun penuh mesra, itulah kira-kira bayangan orang dengan wajar. Karena banyak yang tidak melakukan dengan tidak wajar. Di sini doanya adalah bismillahi Allahumma janibna, janibna syayatin, janibna syaitana, wa janibna syaitana marab marozak tanah. Itu di sini agak kurang jelas, tapi kira-kira seperti itu nanti kita lampirkan. Hadis 102. Anas bin Malik radhiyallahu mengabarkan, apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam hendak masuk kakus, beliau membaca, "Ya Allah, saya berlindung dengan Engkau dari bahaya, kotoran dan dari segala macam yang membahayakan." Ada keterangan penerjemah khusus apa? Kubusi dan Qobais. Oleh Ibnu Hibban apa nih? Oleh Ibnu Hibban Al-Kattabi, artinya setan jantan dan setan betina. Sedangkan bacaannya, Allahumma inni auzubika minal khubsi wajah, enggak jelas, wal khabasi, setan betina, setan laki-laki. Hadis 103. Ibnu Abbas radhiyallahu menceritakan pada suatu ketika Nabi SAW masuk ke kakus lalu kusediakan air untuk beliau wudu. Beliau bertanya, siapakah yang meletakkan air ini? Maka dijawab orang bahwa aku yang meletakkannya. Lalu beliau berdoa, ya Allah berilah dia pengertian yang dalam mengenai agama. Ada keterangan terjemah, apabila seseorang menerima jasa baik orang lain, sepantasnya lah si penerima jasa berterima kasih kepada pemberi jasa sekurang-kurangnya dengan doa, Allahumma faqihhum fi din, ya berikan dia kefaqihan, kefahaman agama. Kira-kira seperti itu artinya. Lanjut hadis 104. Aisyah radhiyallahu anha, saya ulangi, Ayub al-Ansari radhiyallahu anhu mengabarkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, apabila seseorang kamu buang air besar atau kecil, janganlah menghadap atau membelakangi kiblat, menghadaplah ke timur atau ke barat. Ya, itu bagi yang membangun masjid ini perhatikan bahwa biarpun terkurung, usahakan agar kalau orang buang air besar menghadap timur atau barat atau menyampingi kiblat atau ya dari kanan maupun dari kiri, jangan menghadap ke sana atau membelakangi, dilarang. Menurut hadis ini dilarang. Hadis 105. Aisyah radhiyallahu anha menceritakan, apabila para istri Nabi hendak buang air pada malam hari, mereka pergi ke tanah lapang. Umar bin Khattab mengusulkan kepada Nabi supaya menyuruh para istri beliau memakai hijab atau tabir. Tetapi Rasulullah SAW tidak berbuat apa-apa. Pada suatu malam, Sa'udah binti Zam'ah, istri Rasulullah, keluar waktu Isya. Dan dia adalah seorang wanita yang tinggi perawakannya. Lalu Umar menyapanya, hai, kami mengenal engkau, hai Sa'udah. Dia menyapa karena sangat mengharapkan supaya turun ayat perintah hijab. Memang, sesudah itu turunlah ayat hijab. Keterangan dari penterjemah, catatan hadis nomornya dilihat di halaman 71. Oh, maksudnya ayatnya. Ya, terdahulu sudah disampaikan. Hadis terakhir untuk pagi hari ini, hadis 106, diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi SAW bersabda kepada para istrinya, sesungguhnya kamu diizinkan keluar untuk hajatmu. Kata Aisyah, maksudnya untuk buang air. Boleh. Tapi Aisyah biasanya ditemani oleh, di hadis yang lain ditemani oleh pembantunya. Demikian hadirin, mudah-mudahan kita pahami dengan benar suruhan-suruhan Rasulullah ini, kita lakukan pula dengan mudah, insya Allah mendapatkan sahabat dari beliau kelak. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika 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 wa bihamd